Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan OTP semua aplikasi. Yang pertama, kita buka Google Chrome. Ketikkan SMS aktivator. Oke, kita sudah masuk di websitenya. Di sini kita belum terdaftar, jadi nomornya masih di bintang-bintang gini ya, bintang-bintang. Ini Rusia, Indonesia, masih belum bisa dilihat semua nomornya. Sekarang kita akan coba mendaftar. Di sini kita masukkan email. Emailnya bisa email asli atau email ngasal ya, ngasal. Oke, kita sudah terdaftar. Terima kasih telah mendaftar, kata Sandi. Sandinya jangan lupa untuk disimpan ya, karena kita pakai email asal, jadi nggak bisa buat lupa Sandi. Masukkan Sandinya. Oke, masuk. Sekarang kita sudah masuk dan terdaftar. Kita akan cek kembali. Oke, sekarang nomornya sudah kelihatan, tidak dibintang-bintangi lagi karena kita sudah terdaftar Indonesia. Sekarang saya akan coba mendaftar di aplikasi. Saya contohkan KakaoTalk ya. Oke. Daftar. Setuju dan lanjut. Ini saya masukkan nomor dari web. Oke. Kita akan nunggu. OTP-nya akan muncul di bawah ya. Oke, ini dia OTP-nya sudah masuk, 836204. Oke, sandinya.
ini kita suruh terdaftar di GoTalk dengan menggunakan OTP gratis tadi. Kalau mau menggunakan nomor dari luar negeri juga ada di sini, ada Rusia, Inggris. Karena kita yang gratisan cuman disediakan 3 negara. Tapi kalau kita mau beli pun bisa. Banyak disediakannya negaranya. Nomor-nomornya ini biasanya tiap hari update, enggak nomor itu aja. Ini banyak yang makainya. Xiaomi, Facebook, Watson, motorku, gudang ada. Facebook, CoinWalk, peluang, Shopee. Banyak yang menggunakan web ini untuk meminta OTP. Prakerja. Tanda biru di sebelah ini menandakan berapa banyak yang sudah pakai OTP. Ini Xiaomi, Facebook. Makin banyak jumlahnya berarti makin banyak yang sudah pakai. Oke, sekian. Terima kasih.